Halo semuanya, di video kali ini cara kita mengaktifkan equalizer HP Infinix. Oke, untuk mengaktifkannya sangat mudah ya. Silahkan teman-teman buka pengaturan. Nah, di sini teman-teman cari di bagian suara dan getaran. Teman-teman cari yang di sini, suara DTS. Di bagian bawah ada tulisan equalizer. Jadi silahkan teman-teman aktifkan saja. Kalau di mode, saya menggunakan di mode pintar. Oke, setelah kita aktifkan, nah di sini ya kita sudah berhasil mengaktifkan. Oke, buat teman-teman ya, caranya seperti ini ya, sangat mudah. Buat teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan komen saja di bawah ini ya. Nanti kita akan coba balas dari komenan teman-teman. Oke, buat teman-teman yang menggunakan HP Infinix, silahkan dicoba aja. Semoga video singkat ini bermanfaat. See you next video. Dah.